Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat doa ulama Nusantara yang dirahmati Allah, semoga saat menyimak video ini Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga Allah memudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinahkan rumah tangga Anda, dilapangkan rezeki dan dilunaskan seluruh hutang Anda, serta dicukupkan dengan rezeki yang halal agar terhindar dari yang haram. Amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah, dan Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan, gembok tidak pernah dibuka tanpa kunci. Demikian Allah tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Tetaplah usaha, berdoa, dan sabar menanti. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin, maka akan dikabulkan. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk membaca sebuah doa, satu kalimat zikir yang mudah diucapkan, dan apabila kita mengamalkannya, maka insya Allah akan mendapat jaminan hidup, tidak akan pernah susah, rezeki mudah, lancar, berlimpah, dan barokah. Sahabat yang dirahmati Allah, bacalah satu kalimat zikir ini dengan yakin agar kita mendapat keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dibaca sebanyak 129 kali secara istiqomah setiap pagi atau setelah sholat subuh. Yakinkan hati, maka keinginan dan harapanmu akan terpenuhi. Demikian amal ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.